bersama antara kabupaten kota dengan provinsi, khususnya di bidang pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan apa namanya perangkat atau sistem elektronik yang saya kira semua kita sudah menjalankan. Mudah-mudahan Aceh selalu tampil yang terbaik sebagaimana diharapkan oleh teman-teman kita ataupun regulasi yang sudah ada, termasuk yaitu adanya undang-undang atau peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang telah diubah beberapa kali. Ini mudah-mudahan kita semua sudah memahami dan sekaligus mengimplementasikan dengan baik sehingga kita tidak terjerat dengan ketentuan-ketentuan yang bertentangan. Artinya kita tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berarti. Rapat koordinasi pengadaan barang dan jasa pemerintah se-Aceh untuk tahun anggaran 2016 ini mudah-mudahan suatu pertemuan yang mendapatkan satu rumusan dan rekomendasi yang konkret dalam mendukung suksesnya kegiatan pengadaan barang dan jasa di wilayah Aceh secara profesional, transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Barang dan jasa pemerintah adalah salah satu entitas pokok dari proses pembangunan yang sangat dibutuhkan di setiap negara. Ketersediaan barang dan jasa memberikan pengaruh langsung terhadap sistem pembangunan. Karena itu pemerintah dituntut untuk menjalankan kegiatan pengadaan barang dan jasa secara akurat dan efektif. Hal ini dimaksudkan untuk terwujudnya sistem pemerintahan yang bersih dan tercapainya akselerasi pembangunan menuju masyarakat yang makmur dan sejahtera. Ya, pertama sekali ini kan kita bersyukur kepada Allah SWT dan juga berterima kasih kepada pemerintah dalam ini sudah menghasilkan PP Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2016 tentang penyusunan organisasi perangkat daerah. Ini satu kemajuan bagi pengadaan barang dan jasa. Kenapa? Karena lembaga ini tadinya bersifat ad hoc atau bersifat sesaat atau bersifat insidental, tapi ini sudah menjadi permanen sama dengan SKPA yang lain. Ini tujuannya apa? Untuk mengefektifkan di dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa, karena tugas-tugas ini adalah tugas yang sangat berat. Dari sinilah dimulai hulunya untuk menghasilkan satu pembangunan yang baik, mulai dari pengadaan. Kalau pengadaan ini sudah bagus, tentunya dalam pelaksanaan akan lebih bagus lagi, karena ini proses mendapatkan ini adalah secara benar, secara akuntabel, secara transparan dan akuntabel. Jadi semua mengacu kepada regulasi perundang-undangan yang ada. Ini tentunya lembaga inilah yang memiliki apa namanya tugas dan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah. Artinya ada semacam SKPA baru begitu? Betul, betul, betul. Ini seluruh Indonesia, bukan hanya Aceh. Jadi seluruh Indonesia, seluruh kabupaten kota dan juga provinsi ini sudah diberikan kewenangan untuk melahirkan atau untuk menghadirkan satu SKPA baru atau SKPK.